Halo people, what's up guys? Baik lagi sama gue Dharma di sini di Kidzare Project. Oke guys, hari ini kita bakal ngelakuin daily ya. Gue udah nge-climbing dan hari kemarin tuh gue cuma dapat sekitar 550 lah ya untuk Rainbow Diamond. Sekarang kita coba gacain aja guys semuanya guys. Kita gacain health item sama itu aja ya berarti ya. Health item dan plate aja guys. Gue bener-bener lagi nge-push plate banget ini. Berharap dapat gladstone aja di sini ya. 1 2 pun enggak salah guys. Agak sial lagi di sini ya. Volumenya kenceng banget. Oke. Sial lagi sih ya. Kita enggak dapat plate apa Z crystal health item apapun, cok. Bener-bener sial banget ini upgrade kurang berapa ya? 1 2 3 4 oh, udah 4 ya untuk upgrade. Oh, tapi dua sama guys. 1 2 3 4. Ntar lah kita recycle ya. Walaupun sebenarnya update tuh enggak terlalu bagus sih guys menurut gue. Menurut gue update tuh enggak terlalu bagus. Oke, kita coba langsung aja gacha plate. Arena pocket leg gue Mewtwo kita beli dulu guys. Oh ya, Mewtwo di level 20 dia retak ya guys ya, kayak gini ya. Udah level 20-an dan pengen retak sih, nggak tahu deh gimana nantinya. Kita cobain aja, tungguin. Soalnya gue nggak punya itu juga guys, nggak punya Mewtwo, jadi gue pelan-pelan aja ngupgrade-nya. Oke, kita ke ruin exploration. Ini kenapa Victory Road nggak di-upgrade dulu deh sama gamenya ya, padahal gue udah selesai gitu guys. Dragon Island kita yang kedua, jangan lupa sampai salah beli ke waktu itu. Oke, keceplet tuh susah banget loh cok, bener-bener ya. Oke. Cor, 800.000 ya guys, critical itu gue ya. Apa Jiraichi gue? Menjiraichi gue udah makin sakit aja sekarang. Forbidden, berarti gak bisa gunain ultimate dong. Kok bisa tetap? 800.000. Oke guys, menang ya. Ih, lumayan nih, dapat 2-2. Lumayan. Sekali lagi ya. Wih, Jiraichi yang kuning nih.
bisa di stuck nggak ya? Coba kita lihat dulu guys. Dor. Aduh, mas cok. Ya udah masuklah Groudon. Padahal energinya 2 tadi. Saya buang dot ningsoy 1 speednya minus 2. Sakit banget ya, garcong gue juga sakit cok. Dor. Udah mati. Oke, saya langsung menang ya. Yah, nggak dapet ituan loh. Nggak dapetin Jiraichi loh. Aduh. Yaudah kita nunggu besok lagi ya guys ya kalau kayak gitu ya. Emang tuh, lihat itu kita harus sabar banget guys. Biar sampai dapetnya ya. Blue, red. Ini hijau tuh apa sih sebenarnya? Kumbain. Nggak penting ya guys ya. Yang ini nih kita penting 40 lagi. Sabarnya kayak dikit lagi kita bisa dapat yang universal, guys. Universal tuh efeknya apa ya? Kita coba dulu cek. 40 lagi berarti setengah jalan lagi. Mungkin 4 hari lagi lah. 4 hari 5 hari lagi baru dapat, ya, guys. Sama aja nih. Ngambil hopanya. Universal plate itu untuk apa ya? Coba kita baca dulu ya. Legendary HP meningkat HP tax SPDF dia sama SPDF. Balance ya semuanya naik semua guys 10% 10%. Gua enggak tahu ini bisa di-upgrade atau udah maksimal ya. Soalnya memang di tulisannya itu dia ada level-levelnya guys. Kemungkinan dia di-upgrade dulu baru bisa levelnya itu makin tinggi. Dan feeling gua sih untuk upgrade-nya tuh bahannya pakai yang kayu gitu guys. Jadi kalau kalian punya kayu, kalian gabung aja dulu ya. Kayu yang ini. Gua ada nggak ya? Sebentar, gua waktu itu kayaknya pernah dapat kayu guys, 2 atau 1 gitu. Nah ini nih, kayaknya ya. Kalian butuh ini untuk mengupgrade bintangnya guys. Nanti kita coba cek aja kalau kita udah dapat, gimana cara naikin sama itunya guys. Wah ini 55 sampai plus 70. Oke. Oke guys, mungkin sekian untuk konten gacha kali ini ya. Kita udah gacha dan ya gue nggak bisa begitu bahas plat soalnya gue belum punya guys. Nanti kita mungkin seminggu lagi baru kita dapat plat yang universal dan beberapa minggu lagi baru gue bisa dapat plat yang garcong. Kalau udah dapat plat garcong pasti gue bakal bahas di sini guys. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe dan see you di next video. Goodbye.